Program Studi Sistem Informasi menggelar kegiatan Musabaqah Syahril Quran dalam rangka Gebyar Semarak Ramadan Karim 2021, sekaligus peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan Musabaqah Syahril Quran berlangsung dari 20 April hingga 2 Mei 2021 dengan tema Ramadan sebagai momentum peringatan life skill dan pendidikan karakter. Ketua Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UI Sultan Taha Saifuddin Jambi Tri Susanti mengucapkan selamat dan sukses kepada semua pemenang Lomba Musyabaqah Syahril Quran. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UI Sultan Taha Saifuddin Jambi menyelenggarakan Gebyar Semarak Ramadan Karim 2021 melalui kegiatan Musyabaqah Syahril Quran Prodi Sistem Informasi. Kegiatan ini kita gelar 20 April 2021 sampai 2 Mei 2021. MSQ ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kecintaan mahasiswa Prodi Sistem Informasi terhadap seni baca Al-Quran dan memaknai serta mendalami makna kandungan Al-Quran. Musabaqah Syahril Quran bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan skill civitas akademika beretorika dalam mendeskripsikan pesan-pesan dan kandungan Al-Quran secara tematik, seiring dengan wujud implementasi transintegrasi ilmu. Selanjutnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keterampilan abad 21 civitas akademika dalam hal 4K, yakni komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Ya, ini merupakan keterampilan yang mesti dimiliki mahasiswa di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Melalui kegiatan Musabaqah Syahril Quran ini memberikan pengalaman kepada civitas akademika dalam menjalin komunikasi, kolaborasi dan kreativitas serta sinergisitas antar anggota tim. Kemudian memberikan pengalaman bagi civitas akademik Prodi Sistem Informasi dalam peningkatan kualitas hidup serta menumbuhkan kecintaan gemar seni baca Al-Quran dan memaknai isi kandungan Al-Quran. Program Musabaqah Syahril Quran yang diikuti oleh para mahasiswa sistem informasi semester 2 dan semester 4 dengan antusias dan serius. Ketua dan Sekretaris Prodi dan HMP Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi mengucapkan terima kasih yang dalam kepada pihak yang telah berperan serta mensukseskan kegiatan Musabaqah Syahril Quran ini. Tim Liputan, Buana TV mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Quran. Hudallin nasi wa bayyinati minal huda.